الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada fi ulumi fi daraini amin wa haka dan telah mengikatkan iya jadi kita bacanya haka aja wawnya atap kepada yang belakang wa haka liyafi'u itu ya dan telah mengikatkan iya imam yafi'i aydon pula karena ada aydonnya, berarti ada nyambung gitu ya Ya, kata-kata aydon ini menandakan Uh, ada ketersambungan sama yang belakangan. Ya. Hmm. Kadang kita bingung bacanya hukia pahakan hukia pahakan. <laughs> Ini ada ada kata-kata aidan berarti wahaka. Ini ada ketersambungan bicaranya. Dan telah mengikatkan ia Imam Yafi pula aidan An Ja'far ibn, ja ibn Khattab dari Ja'far bin Khattab qala berkata ya waqafa telah berdiri ala babin di depan ala babi di, di depan pintuku sa'ilun oleh seorang minta minta ya pakultu lalu aku berkata liza ujati kepada istriku al ma'aki syai'un apakah bersama engkau ada sesuatu oh, bahasa kita ya punya sesuatu enggak ya Wahai istriku, ya halma qalat kata istrinya arba'u baydotin ada empat telur. Ya, fakultu lalu aku berkata jadi bukan ada duit nggak duitnya berarti nggak ada ini ada empat telur ya. <tuh -tuh. Ini lesa ini berikan telur empat telur itu kepada tukang minta-minta itu. Jadi, ini istri ama suami, paketan ahli sedekah karena kadang bininya baik, suaminya pelit, kadang suaminya pelit, bini, bini. suaminya baik, bininya pelit, kadang dua-duanya baik, kadang dua-duanya pelit. <laughs> ya. Nah kita mudah-mudahan dua-duanya baik gitu ya Suaminya baik, istrinya baik Masya Allah Kayak ini nih Fa, -fa alat Lalu istrinya berbuat ya, Melakukan apa yang diminta oleh suaminya Falaman Artinya si istrinya langsung kasihkan tuh empat telur Kepada tukang minta-minta Jadi bininya enggak nolak tuh. Padahal segitu-segitunya doang tuh empat telur doang. Falah mansorah fasa maka tatkala tukang minta-minta itu pulang, ahda ilayya baku ekwani memberikan hadiah kepadaku oleh sebagian saudaraku mikhlatan ya, akan satu keranjang fiak baidun di dalamnya ada telur Langsung dimalas oleh Allah satu keranjang telur. Masya Allah. Makanya kita kalau sedekah biar yakin jangan. Sedekah jangan, sedekah jangan ragu-ragu. Jangan yakin Allah akan ganti. Yakin. Yakin sedekah itu. Masya Allah. Seperti tadi kita udah cerita tadi juga apa namanya? Pelajaran tadi. Juga. tentang sedekah ini Masya Allah Idfi'ihinna uh, lissa ini Lewat Apa? Uh, uh, mundur lagi ini Fakultu li zaujati Lalu aku berkata kepada istriku Kam fi amin baidatin Berapa banyak kerangan di dalam telurnya di dalam keranjang itu Fakultu Jawabnya salah sunnah bayi ada 30 telur. Fakul tu lalu aku berkata, lah, kepada istrinya, wahai hakik celaka engkau. Aktoi tisa ila, bukankah engkau telah memberikan tukang minta-minta itu arba albaidotin empat telur? Wajat wajaki salah sunah dan datang kepada engkau tiga puluh. Aina hisabu haza di mana hitungan ini Kan, kalau satu sedekah dibalas sepuluh, kalau empat berarti empat puluh. Tadi kan sedekahnya empat, empat telur, tapi kok dibalasnya tiga puluh, kurang sepuluh, kurang sepuluh. Nah, suaminya protes nih, ini hitungannya gimana nih, kemana nih kurangnya, sepuluhnya gitu. <laughs> Fakaulah istrinya jawab. Hiya arba'una itu ada empat puluh bangal bahasa kita mau kita. Illa anna asran maksuratun kecuali bahwa ya, maksuratan maksuratin kecuali bahwa ya, illa anna asran maksuratun ya, kecuali bahwa sepuluhnya itu pecah. masyaAllah. Ini sebenarnya ada 40 bang, cuma yang 10 nya pecah, makanya harusnya dihitung. Sama kita punya anak, anaknya berapa? 10. Ya, mati satu. Jangan ditanya anaknya berapa? 9. Jangan. Jawabnya 10, mati satu. Dihitung. Ya, kan orang tua kita ngomongnya begitu, katanya, ya kan anaknya berapa sepuluh kan ada sembilan mati atau jangan bilang sembilan seperti ini akhirnya jadi masalah ini begini gitu. sebutin mm -mm. ya yeah. nah. Wakilah dikatakan fi hazil ikayati pada ini cerita salah salasun ada tiga minal baidil ladhi daripada telur yang aktot tisa yang ia istrinya berikan kepada tukang minta-minta itu ya so'i hatin ya. semuanya itu ya, so'i artinya bagus lah gitu ya Wa'idatun maksuratun dan satu pecah ya. Ini ada satu hikayat ya. Beda lagi dia ya. abiku li wa'idatin Satu hikayatnya nih ya. Lalu datanglah dengan satu bikuli wahidatin dengan tiap-tiap satu minuna daripadanya asru ya asrun sepuluh ala sifatnya atas sifatnya. Jadi artinya apa? Kita ama sedekah, jangan takut. Jadi, apa yang kita sedekahkan itu akan diganti semua amal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diganti semua amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, jangan kita merasa rugi sedekah. Jangan kalau kita merasa rugi, nanti nggak dapat pahala duitnya habis juga kagak dapat pahala yakin Allah ganti semua apalagi ada orang minta sama kita dan ketahuan kita duitnya ada orang itu butuh itu jangan sampai kita ya, orang itu pulang dalam keadaan hampa yang bagi kecuali kita nggak ada lain lagi jangan sampai kita sedekah sampai ngutang-ngutang jangan sampai, ya itu jangan sampai begitu. Nah, kalau kita punya, bagi kita ceraikan dunia sebelum dunia ceraiin kita. Bagaimana tuh ceraiin dunia sebelum dunia ceraiin kita? <guruh> Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita udah sama antara duit sama tanah artinya kita udah nggak sayang-sayang lagi sedekahnya kita ada kecuali kita nggak ada ada kita punya saudara minta duit mulu agak banyak sih mintanya sedikit cepet 50 mama kita duitnya banyak sampai puluhan juta bahkan ratusan juta kasih jangan kasih aja Saya pernah memberikan analogi kepada seseorang, "Mau enggak kalau kamu ditukar keadaannya? Dia duitnya dikit, eh, kamu jadi dia, dia jadi kamu, mau enggak?" Nggak mau. Ya makanya. Mikirnya, "Oh iya, benar juga ya." Iya. Biarin aja, bagi aja. Bagi aja, Pak. Bagi. bagi aja. Paling berapa duit? Ada orang datang ke rumah kita. Duit kita banyak, ada orang datang. Paling berapa duit bagi aja. Ya, bagi. Apalagi kita lihat orang itu susah, minta bantuan, bagi. Selagi dia masih wajar katanya. Eh, cepet, sepuluh, apa namanya, seratus ribu. Ya. Nah, kecuali udah nggak wajar, puluhan juta, jutaan, wah ini penipuan. <laughs> Jadi, Sesungguhnya harta kita itulah yang kita sedekahkan bukan yang kita simpan-simpan bukan. Tapi ingat jangan sampai kita sedekah anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, jangan. Ya, jangan sampai. Apalagi kamu sebagai ustadz umpama kiai jangan sampai kamu jadi ustadz jadi kiai pelit padahal duitnya banyak, jangan sampai. Ya. Rajin sedekah, rajin sedekah. Sedekah. Apalagi sama orang-orang yang berjasa sama kita. Jangan sampai. Cerita, apa perintah dalam Al-Quran untuk sedekah itu panjang sekali. Di surah Al-Baqarah itu. Kalau saya amatin panjang sekali. Banyak banget tentang sedekah. Masya Allah. Ini kita lihat nih. Ini cerita luar biasa nih. Kita baca. Wahaka Aidon dan telah mengikatkan pula Imam Yafi Aidon Anis Shibli dari Imam Shibli kalau berkata beliau Khoraj kata Imam Shibli aku pernah keluar zat yaumin suatu hari Uridul Bahdiyata aku ingin ke satu lembah hutan ya kita bisa artikan hutan lembah Faraid itu lalu aku lihat syaban seorang pemuda Sogiras masih muda, kecil umurnya, maksudnya masih muda. Ya, nahilal jismi kurus badannya, as-asa, eh, bukan as asu tuh, as ya. Jadi Allah aja, kusut rambutnya, agbarok, ya gitu, agbarok, lagi berdebu. Jadi, kurus badannya, rambutnya kusut, berdebu berarti jelek banget nih ala pun bun atasnya ada baju artinya dia mengenakan baju rok satun usang bajunya ada jelek lusuf wah wajah lisun dia duduk fil jabah nati fil pada padang pasir ya, tanah yang tandus ya yumer rigu khadahi bayna kuburi dia menggesek-gesekkan dua pipinya di, di, di antara kubur-kubur masya Allah pipinya digesek-gesek di kuburan. Ya. Nih. Nih kata Imam Sibli, beliau melihat ada seorang pemuda begini. yarmukus dan adalah beliau ja'ala mananya akan aja adalah beliau memandang ke langit tarotan ba'da taratin kali demi kali yang lain sewaktu-waktu. Beliau memandang ke langit, nunduk, mandang ke langit, ntar nunduk. dan yang menggerak-gerakkan dua bibirnya. Bibirnya digerak-gerakin wa dan mengalir air matanya min dari matanya. Mengalir nangis. Wa huwa Dia dalam tengah kanan tenggelam dalam doa. Nangis ya Allah. wa zikri dan zikir wal istighfar istighfar astaghfirullahalazim Masya Allah ini nikmat banget ini nikmat banget berdoa air mata keluar zikir air mata keluar istighfar air mata keluar ini ini nikmat karena enggak semua orang ketika doa nangis ketika zikir nangis istighfar nangis enggak semua orang wala yusgilu syaginun dan dia tidak disibukkan oleh satu kesibukan anit tasbih daripada tasbih artinya dia ter terus bertasbih enggak ada sesuatu yang mengalihkan dia yang memalingkan dia dari bertasbih dia bertasbih terus wa taqdisi dan mensucikan Allah wa tahmidi dan memuji Allah wa tamjidi sama wa ta'zimi wa ta'zimi mengagungkan Allah Falam ra'aitu syaba Maka tatkala aku melihat pemuda itu ala tilkal halat di atas keadaan itu, masya Allah, ini pemuda luar biasa. Doa sambil nangis, sambil istighfar nangis, sambil ist ya? zikir sambil nangis, istighfar sambil nangis, terus bertasbih sambil nangis, mensucikan Allah sambil nangis, takmin sambil nangis, membesarkan Allah sambil nangis, malat nafsi ilaihi. Aku diriku cinta kepadanya diriku suka kepadanya Mali cenderung malat hatiku cenderung kepadanya aku suka pemuda ini wa taubat ala aku ingin sekali jumpa kepadanya masyaallah taubatnya suka aku ingin sekali aku suka sekali jumpa kepadanya aku pengen jumpa kepadanya fataraktu tariqati aruu alaiha lalu aku tinggalkan jalan aku pergi menuju kepadanya Masyaallah wa qasattu nawahu dan aku menuju ke arahnya Masyaallah falamarani maka tatkala ia melihat aku akbatu ilaihi aku menghadap kepadanya intahada bangkitlah ia min makani dari tempatnya waqama yamsi dia berdini berjalan ariban minni tiba dia berjalan kabur dariku masyaallah mau dipanalin enggak mau kabur fana had, fana fana adat nafsi bangkitlah diriku min tibahi daripada mengikutinya ya ya jadi um, beliau Imam Syibli ikutinlah ala ali alhaqu mudah-mudahan aku dapat menyusulnya falam aqdir ala idraki namun aku enggak bisa menyusulnya masyaallah disusul enggak bisa kok ini aneh nih disusul kagak bisa Fakultu lalu alwaku berkata kepadanya Rifkon dengan suara yang lirih Suara yang lembut Ya wali Allah Masya Allah Jadi Imam Simli tahu kalau ini wali Allah Wahai wali Allah Fakala Allahu Jawabnya Allah Bukan kenapa Bukan Allah Masya Allah Fakultu lalu aku berkata lagi Biaki dengan aknya Illa ma sabarta Kecuali apa yang kau sabarkan fa asyara lalu yang mengisyaratkan bi usbu'i dengan jari jemarinya la af'alu atau af'ulu boleh aja aku tidak berbuat aku mau ber, aku tidak mau berbuat ya wa qala dan yang berkata Allahu Allah fakultu lalu aku berkata lagi in kana haqqan jika ada di itu benar mataqulu apa yang kau katakan fa arini maka perlihatkan kepadaku Sidqaka benarnya engkau ma Allah taala kepada Allah bersama Allah taala kepada Allah taala maksudnya. Fanada bisautin lalu memanggil dengan suatu panggilan alin yang tinggi ada suara keras. Ya Allah wahai Allah fawaqa fil ardi lalu dia jatuh di bumi maghsyian alai dalam keadaan pingsan. Fadanautu, naoh kata Imam Simbelin lalu aku dekat minhu darinya waharak 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 tu dan aku gerak gerakan dia faidan tiba-tiba hua ma itu dia meninggal dunia min saatih daripada waktunya itu wali min aulia ilah enggak mau ketahuan enggak mau ketahuan manusia ketahuan mati Fadanautu, minhu lalu ya fa ya fa danautu minhu dan lalu aku dekat kepadanya wa haraktu aku gerakan dia fa idzan wa mayitun min saati tiba-tiba dia mati dari waktunya itu langsung meninggal fa wa hamtu dan aku menyangka min zalika dan mikan itu ya ta'ajjabtu aku takjub min hali daripada keadaannya wa min hali wasidqi daripada keadaan dan benarnya ya ma Allah taala bersama Allah taala masyaallah wa qultu dan aku berkata yahtasu bi rahmatihi may yasha Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang ia kehendaki wa qultu dan aku berkata la haula wa quwata illa billahil aliyil azim tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha besar masyaallah Itu enggak semua orang bapak-bapak, ibu-ibu bisa berzikir sambil nangis, berdoa sambil nangis. Ya. Istighfar sambil nangis. Masya Allah, semua muanya dah. Kalau bukan walinya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tarok kemudian aku tinggalkan dia fi pada tempatnya. Kan meninggal tadi tuh meninggal tuh orang tadi tuh pemuda tadi ditinggalin nama Imam Sibli. di tempatnya itu kagak diurusin tinggalin aja wasirtu ila hayyin min il arabi dan aku berjalan kepada seorang yang hidup di antara orang yang di antara orang Arab yang masih hidup aku fi jihazi maksudnya apa supaya aku ambil pada persiapannya Maksudnya pengen minta bantuan mau di, mau di ya, ya mayitnya mau diurusin gitu. Wa isla isyani tentang memperbaiki keadaannya. merojak tuh maka tatkala aku kembali ilai kepada orang yang meninggal tadi. Jadi, jadi beliau ini minta bantuan gitu sama orang Arab. Cuma ketika balik lagi Nah, falam merocak maka tak aku kembali lagi kepadanya huji dihijab ia dariku hilang itu orang hilang tiba-tiba yang tadi meninggal di situ hilang fat ya hilang orangnya ini mau diurusin hilang tiba-tiba makanya tadi kan ya wali Allah wali Allah nih Imam Sibli itu wali min awliya Orang wali tahu akan wali. La ya'rifu wal ya ila al wali. Fatalaqtu lalu aku cari-cari dia fil makani dalam pada tempat itu. Fa lam ajid lahu asaran namun aku tidak mendapati bekas-bekasannya. Wala' la samiitu lahu khabaran dan juga aku tidak mendengar berita. Bahasa kita sedikit pun aku enggak mendengar. Fa waqitu mutahayyiran aku pun menjadi heran heran kekel aku menjadi heran aku heran gitu aja wa qultu dan aku berkata hujiba an hadza syab hilang dihijab dariku ya akan pemuda ini bahasa kita hilang pemuda ini hilang dariku aku heran ini kok bisa begini wa man sabaqani ilai ya Siapa yang mendahului aku? Siapa yang mendahului aku kepadanya kepada orang tadi itu yang pemuda yang sudah meninggal? Fasami itu lalu aku mendengar ko ilan yakululi yang berkata kepada aku. Ya, jadi ini suara enggak ada orangnya. Tiba-tiba ada suara enggak ada orangnya. Ya sibli. Jadi suara enggak ada orang ini. Ya sibli. <tuh> serumah katanya qon kafa itu amrul fata wa ma tawallahu illal malaikatu fa'alaika anta bi ibadati rabbika wa aksiris sadaqata min malika masyaallah fa ma balagol fata ma balaga illa bi sadaqatihi yauman fid dahri masyaallah Ya Sibli ni suara enggak ada orangnya. Wahai Sibli, kon kafaitu amral fata sungguh aku telah mencukupkan urusan pemuda ini. Wa ma tawallahu tidak ada yang mengurus dia. Aku tulang aku berkata, sa'altuka billah. Aku bertanya kepada engkau demi Allah, ala akhbartani Khabar engkau khabarkan kepadaku maukah engkau kabarkan kepadaku bisa sodaqati dengan sodakanya. Ya, jadi nanya nih beliau nih. Aku bertanya kepada engkau demi Allah kepada suara yang enggak ada orangnya. Khabar ya akbar akhbartani maukah engkau khabarkan kepadaku bisa sodaqati tentang sodakanya apa gerangan yauman pada satu hari ya, pada satu hari pada masa ya eh, maksudnya sedekah pada satu hari diterima sepanjang masa ma iya apa itu faqala ya simli lalu berkata suara yang enggak ada orang ya wahai simli inna hadzal fata sesungguhnya pemuda ini karena ada la iya fi awali umrihi pada awal umurnya muzdima muzniban dosa dia orang yang suka berbuat dosa asian maksiat fasikon orang fasik zanian penzina fa'aranallahu alaih Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya ru'yan mimpi, dikasih mimpi sama Allah dia. Afza'at mimpi yang membuat dia ya apa? Mengejutkan dia. Wa dan membuat gelisah dia. Wa iya dan dia itu annahu bahwasanya ru'a dia melihat fil manami dalam mimpinya itu ihlilau Masya Allah, saluran kencingnya kemaluannya. Seorang kanji ini kemaluannya maksudnya itu. Qad raja'a su'banan, kemaluannya sungguh jadi ular. Wa daraba ularnya itu melilit di mulutnya. Daranya melingkar-lingkar di mulutnya. Summa innahu atlaqa min fi'i, kemudian sesungguhnya dia itu melepaskan dari mulutnya. Ular itu melepaskan. Maksudnya apa? Men menyembur di mulutnya itu dari mulutnya lahabun uh, la nari yeah. apa uh, nyala api yeah. lahaban nari yeah. nyala api jadi ularnya itu keluar api faaharakatsu lalu api nyala api dari ular itu membakar dia hatta ada sehingga dia kembali kal fahmatis saudai seperti arang yang hitam. Fakoma lalu dia berdiri. Fazian dalam keadaan kaget. Mar'uban ketakutan. Wah lalu dia laki-laki itu faran lari. Binafsi dengan dirinya mustakilan, Sibuk bi dengan ibadah kepada Tuhannya. Udah ibadah aja lah. Dia semua yang dia puasa macam-macam ibadah gara-gara ngimpi tadi Allah ngimpiin dia. Emang ada orang kayak begini, bapak ibu sekalian, saya punya tetangga, dia ngimpi, ya, dikasih lihat neraka. Dia nggak pakai jilbab, dikasih lihat orang, nggak pakai jilbab, itu digantung kepalanya. Di mimpinya, langsung besoknya pakai jilbab. Ngedek tadinya gak pakai jilbab. <Ncuman> Masya Allah. Itu beneran. Ya, itu cerita sama kita begitu. Dapat hidayah, Allah tunjukin dia. Walakul yawma dan baginya pada hari ini. Walakul yaumu dan baginya pada hari ini. Munzur raja'ah. Sejak dia kembali ila tu'ati rabihi kepada tu'at tuannya. Isnata asyrata sanatan. 12 tahun. wahwa. ya jadi sudah berjalan 12 tahun tuh wa wa alal halati tadru'i wasukhsu'i sudah 12 tahun dari sejak mimpinya dan dia itu dalam keadaan tadarrur khusyu kepada Allah falamma kana amsi maka tatkala ada kemarin wa qafala usailun sa'lahu berdiri kepadanya seorang minta-minta yang minta kepadanya huta yaumi makanan pokok pada harinya fa khala asyabahu masyaallah dia buka bajunya ada tukang minta-minta datang kepadanya minta sesuatu dia buka bajunya dia enggak punya apa-apa bajunya doang yang ada dikasih bajunya Masya Allah dikasih bajunya <laughs> Masya Allah nah, orang kalau udah ngasih baju pak itu udah istimewa. Enggak semua orang bisa ngasih baju baju yang cakep. Hmm. Kalau baju jelek sih hmm. iya, banyak kan ya. Kalau baju cakep. <laughs> Kadang baju bekas saya juga kasih, malu katanya. <laughs> Padahal kita Pak kalau habis ya, Saudara sekalian, kalau kita habis beli baju baru, sedek, sunat sedekah baju lama. Masih sayang boy. ya. <laughs> Sedekah yang baju lama, jangan sampai kita sedekah. Udah mati, kebanyakan kan begitu. Udah mati, baru bajunya disedekahin. Jangan beli baju baru, baju lama sunat sedekah. Apalagi baju orang kaya, cakep jelek, cakep orang susah, demen gak demen. Jangan ya, ya boleh aja sih. Kalau bisa gitu, jangan sampai kita udah mati baru kita sedekah baju. Kalau bisa masih hidup, sedekah. Masya Allah. Nah, seperti beliau ini luar biasa. Ya, ini tanggung ya, terusin aja ya. Ini lagi nih. Fafari hasa ilu. ya wasallama ilaihi dan dia serahkan baju itu kepada tukang minta-minta itu fa lalu tukang minta-minta itu gembira bizalika dengan sebab dikasih baju itu wa basata tukang minta-minta itu menghamparkan dua telapak tangannya wa usraya berdoa untuknya bil magfirati dengan ampunan masyaallah jadi bapak ibu sekalian kalau ada orang doa sama kita Jangan kita sepelein doanya Angkat tangan aja Kita bagi dikit Kadang gitu untuk minta-minta Kita bagi lima ribu doanya sekarung ya <guruh> Doanya angkat tangan aja ya Allah. Amin ya Allah Jangan kita sepelekan doanya Angkat tangan Aminkan Makasih ya. Bukan kita minta dibalas Untuk didoain bukan dia langsung doa, refleks itu biasanya yang refleks yang ijabah. jadi pak, kalau ibu, bapak ibu, kalau ada orang datang ke rumah kita, apalagi saudara kita, orang susah, saudara kita, dia datang, jangan benci. Sini, 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 sini. kita udah paham dia pengen butuh duit, bagi aja udah. Kan begitu, Pak Haji, Pak Haji, pengalaman itu. <Glaluan> Bagi aja ulah, jangan ada kebencian di hati. Jadikan kesempatan ini doa kita sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Faajab Allah doa aku, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ijab doanya, ini padanya bi barokatil sodakatil latifari, au bi dengan ke, sebab keberkahan sodakoh yang Tukang minta-minta itu gembira dengan sedekahnya. Masya Allah. Tukang minta-minta dikasih 10 ribu. Senang banget enggak Pak? Sampai nangis keluar air mata. Sampai nangis keluar air mata tukang minta-minta. Terima kasih Pak. Semoga Bapak panjang umur sehat. Masya Allah. Ya. Angkat tangan aja udah. Amin ya Allah. Amin. Jangan pernah sepelekan doa orang. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kenapa jangan sepelekan doa orang? Kama ja fil hadis sebagaimana datang semua hadis, igtanimu da'watas sa'ini inda farhati qalbihi bisadaqati. Igtanimu ambillah peluang. Da'watas sa'ini akan doa orang yang minta-minta. Inna farhati kalbi ketika gembira hatinya bis dengan sedekah yang kamu berikan kepadanya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak sama-sama. Padahal sepuluh ribu doang, duit kita di puluhan juta, ratusan juta. Tukang minta-minta dikasih sepuluh ribu, girangnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau ada orang minta-minta sama kita, kita punya duit, ya sepanjang itu masih wajar kita bagi. Mengamalkan hadis igtanimu tasa ini inda farhati kalbi bis Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.